warahmatullahi wabarakatuh. Hello, 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 apa kabar? I'm fine, I'm fine, I'm fine, and how are you? How are you today? Fine? Good, I'm fine too. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Miss Yesi. Welcome back to Intra Bahasa Inggris. Today, TKA Rohim, kita akan belajar tentang mengenal perlengkapan sekolah. Today, we are going to learn about... Ayo, right? Yes, school supplies. Getting know about school supplies. Teman-teman mengenal jenis-jenis perlengkapan sekolah. Teman-teman tahu apa saja? Iya, let's see together. Kita akan lihat sama-sama ya. Dan teman-teman boleh mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Ini dia, this is it. Get to know school supplies. Bag, tas. Pensil, pensil. Book, buku. Ruler, penggaris. Eraser, penghapus. Nah, itu dia teman-teman. Banyak sekali ya perlengkapan sekolahnya ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan buku yang sudah ada. Teman-teman, sudah ada di rumah? Sudah. Yuk, open your book. Bahasa Inggris. Kita kerjakan sama-sama ya. Open your book. Buka bukunya sama-sama. Okay friends, open your book page 10. Di sana ada tugasnya teman-teman, yaitu membaca kata-kata yang benar. Nah, seperti ini ya, dilingkari benda-benda yang kamu lihat di sekolah. Ada book. Ada apa lagi selanjutnya ya? Pensil. Oke, selanjutnya teman-teman boleh kerjakan ya. Nah, itu dia videonya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kerjakan ya di rumah. Oke, oke. Nah, itu dia kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, that's our activity today. Thank you for today. See you next week. Bye-bye. Sampai bertemu lagi dengan Miss Yesi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.